قال إنما يتقبل الله من المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العلي العظيم.
صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من الله رب العالمين. محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من روحي وسلم وبارك محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين.
Kepadanya kami ucapkan jazakumullahu ahsana khairan jaza, jazaan kathira. Acara yang selanjutnya, sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Zubairi Ismail. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngriki tesi wonten sing meneng, Bu. Kula bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para sepuh pinisepuh dalam kesepuhan. Ingkang tansah kawula hormati sekaligus ingkang tansah kawula dherekaken lan ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Mabil khusus dumateng ngarsanipun Bapak Kyai Anwaruddin selaku Imam Masjid Baitul Salam Kudus Syafi'i ingkang tansah kawula hormati. Panjenenganipun Bapak Haji Amiruddin soho Haji sanesipun. Ingkang boten saged kawula sebat setunggal kanthi setunggal asmanipun boten angir-angir ustazim kawula. Saha dumateng para bapak, para ibu tamu undangan sekaligus para santri putra maupun putri Madrasah Diniyah Miftahul Huda Gurumbul Cawitali Gandrung Mangu ingkang tansah kawula hormati lan kawula tresnani. Kelangkung wonten ngarsanipun Mas Ustaz Ilal ingkang panci kawula panjenengan sedaya tenggo-tenggo fatwa soho ziyadah ilmunipun. Panjenenganipun Bapak Kiai Haji Nasiruddin ingkang tansah kawula hormati lan kawula dherekaken. Panjenenganipun Bapak Kiai Haji Mukhdori ingkang tansah kawula hormati lan kawula dherekaken ugi. Soho dumateng para pejabat pemerintah lurah sak ngandhapipun ingkang tansah kula taati mengkabar aturanipun insyaallah. Wonten ing kesempatan menika monggo kita sareng-sareng ngaturaken puji syukur dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene kula lan panjenengan tasih saged dipun panggihaken wonten ing menika majelis ada dasar ikut meriahkan haflah akhirus sanah Madrasah Diniyah Miftahul Huda. Ing mugio atas kampal kulolan panusdaya wonten ing kesempatan sonten menikol laras-laras datus tambah yang amal ngibadah silaturahim Allahumma amin ya robbal alamin. Ongo kaping kali hibun rahmat salibun kusti Allah
Mugi senantiasa konjuk atur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang kula panjenengan sedaya tenggo pertolonganipun menapa dene syafaatipun wiwit wonten ngalam donya tumusing benjang wonten ing sak lebetipun yaumil qiyamah. Ing mugi kula lan panjenengan sedaya leres-leres dipun angkeni dadosan umat ipun sekaligus umat ingkang pikantuk syafaatul qurma kelak yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak para ibu sampun ingkang tansah kula hormati, dawuh kawula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya sepindah minangka panitia penyelenggara nggih, panitia penyelenggara, jajaran panitia penyelenggara sudah berusaha semaksimal mungkin, namun kita sebagai manusia biasa tentu kemawon taksih banyak kekirangan. Wonten mriki-mriki taksih kekirangan, saestu saking jajaran kepanitiaan saestu nyewun agunging pangapunten ingkang seageng-agengipun nggih Pak Bungih. Nggih Pak Bungih, imah saking daharan ora nana malah. Nggih wontene nyamikan pancinipun sampun dipun rancang kados niku Bu. Nggih. Nggih Pak Bungih. Jajaran panitia nyewun pangapunten. Mila saking menika temtu kemawon. Kawula mboten perlu matur ingkang kathah-kathah. Sebab niki sing ditunggu-tunggu pun rawuh. Kajeng nunggu sinten mandi supados wekdalipun saged omber. Mila saking menika kala awal ngantos akhir mbok pilih kata kekiranganipun utawi kirang sopan santunipun anggenipun kawula matur tamtunipun nyuwun pangapunten ingkang sagang-agengipun. Akhiran wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasimul Al-Fajj mohon pamit undur diri. Bila mana terdapat tutur kata, susunan bahasa maupun sikap kami dalam membacakan susunan acara kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqwalul qawli hada wa afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ahina Kiram, Ustaz Ilyasa Wijaya Kusuma dan Ustaz Ilyasa Wijaya Kusuma, waktan wa mahalan tafadhol.
Astagfirullah. Cek. Semuanya sudah siap dimulai? Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. التاقب برهانه الغالب سلطانه الذي أيد الدين بعدما ولت ولاده واستولت عناده وتضعضعت أركانه وتصعصعت أعوانه وانقضت كواكبه وانقضت كتائبه وذل نصيره وقل مجيره وصلي على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وصلي على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصلي على سيدنا محمد كما تحب أن تصلى عليه وصلي على سيدنا محمد كما ينبغي الصلاة عليه. Silakan diterbitkan dulu, dirapihkan dulu supaya pengajiannya lebih khusyuk. Mas, minta air minum. Terus ininya kursinya balikin ke sini buat nanti minum duduk. Ya, menghadapnya lagi ke sini. Sudah nyaman? Sudah tertib? Siap untuk dilanjut? Yang kami hormati dan kami ta'zimi para alimul ulama, para kiai, para asatidz dan asatidah setempat, yang kami hormati aparatur pemerintahan setempat, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, beserta tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan yang kami hormati juga keluarga besar Madin Miftahul Huda, mulai dari asetidnya, asatidahnya, sampai murid-muridnya, semuanya yang telah hadir di sini, semoga Allah mencurah limpahkan rahmat kepada kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang satu tiada duanya, Tuhan yang telah menciptakan Cilacap, Tuhan yang telah menciptakan Indonesia, Tuhan yang telah menciptakan kita semua, memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, yang dengan nikmat itulah menjadi wasilah kita bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri toladan kita,
Nabi terakhir kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigharu tabi'in, kibaru tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'ala Muhammad. Siap kita sama-sama bersolawat? Siap. Semuanya siap kompak? Siap. Siap serempak? Siap. Sambil kita bersolawat, mari kita sambil melaksanakan gelar sorban. Silakan kepada para panitia untuk mempersiapkannya. Alaika sallallahu ya khairu khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Alaika sallallahu ya khairu khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Semuanya. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Belum kompak. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Sekali lagi. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Jinna ila darik tan'um bi asrarik مخاب من زارك والله أي والله. Semuanya. عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله. Yang di depan. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Yang di kiri. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Yang di tengah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Yang di belakang. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Fida'ukal alillah
أسبح يا خيرة الفتاح من أنبياء الله semuanya عليك صلى الله والآل والأصحاب والقوم آل الله sekali lagi عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل Jamaah semuanya apa kabar sehat? Alhamdulillah. Yang di depan sehat? Alhamdulillah. Piye kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabare baik-baik saja. Kabare kan? Iya. Kabare baik-baik saja. Il al baik, kita semua baik, berkumpul di sini di tempat yang baik, Ciawi Tali, nama kampungnya betul? Betul. Kampung Ciawi Tali, Desa Gandrung Mangu. Desa Gandrung Mangu. Ini alhamdulillah untuk pertama kalinya Ilal di Ciawi Tali. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini ini menjadi amal ibadah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga jamaah yang telah hadir di sini, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak yang masih belajar, semoga semangat terus belajarnya. Amin. Istiqomah dan husnul khotimah. Amin. Kemudian para guru-guru, para orang tua yang membiayai putra-putrinya untuk belajar, semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma amin. Hadirin muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, kaum ibu-ibu. Dalam Quran surat Luqman ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dhalika laayatin likulli sabarin syakur. Tidakkah kamu melihat kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah? Agar diperlihatkannya kepadamu sebagian tanda-tanda kebesarannya. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan bersyukur. Hidup adalah ujian. Berani hidup? Berani diuji. Semakin lama hidup? Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Itu semuanya adalah ujian. Ujian ketentuan hidup, ujian bertahan hidup. Belum lagi mungkin adik-adik ujian akhir semester, betul? Betul. Dimanapun kaki berpijak, selama masih ada di atas muka bumi, pasti kita akan menghadapi berbagai macam ujian. Untuk menghadapi semua ujian ini, manusia perlu S2, apa Bu? S2, sabar, syukur. Sabar ya syukur.
suci Al-Quran sampai disebutkan sebanyak 4 kali. Berapa kali? 4 kali. 4 itu bahasa Jawanya apa? Papat ya. Papat ya. Kalau kali? Oh, papat kali gitu ya. Ya, ya seperti itulah. 4 kali. Sobarin syakur, sobarin syakur, sobarin syakur, sobarin syakur. Itu menunjukkan bahwa sabar dan syukur begitu erat di dalam kehidupan manusia. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau sering kita kenal dengan Buya Hamka rahimahullah, dalam karyanya Tafsir Al-Azhar, beliau berpendapat bahwa sabar dan syukur merupakan dua sayap langgeng bagi kehidupan orang yang beriman. Karena hidup itu sendiri tidak akan pernah sunyi dari pasang turun dan pasang naik. Sekali turun, sekali naik, sekali duka, sekali suka. Tidak ada orang yang tetap suka saja. Dan tidak pula orang yang tetap duka saja. Tidak semua ujian adalah yang pahit rasanya. Yang manis rasanya pun itu adalah ujian. Bukankah semua kenikmatan akan dipertanggungjawabkan? Dan ujian yang manis cenderung melalaikan. Pemuda-pemudi cabai-cabean itu gara-gara ujian yang manis. Diuji sama Allah, ada motor, ada uang, ada teman, waktu luang, sehat, kuat. Kurang bisa menghadapi ujian yang manis. Ujian kenikmatan akhirnya malah cabai-cabean. Ujian yang pahit dihadapi dengan sabar. Ujian yang manis dihadapi dengan syukur. Namun terkadang dalam pahit pun harus ada syukurnya. Dalam manis pun harus ada sabarnya. Contohnya. Contohnya ketika badan dirundung sakit. Beberapa hari sakit, hanya terbaring di tempat tidur. Adik-adik pernah sakit? Pernah. Kailal juga sama pernah sakit. Rasanya tidak enak. Harus sabar dengan segala yang dirasakan. Ya lemas, ya sakit, ya banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan. Namun di samping itu, kita harus bersyukur. Alhamdulillah ada yang merawat. Alhamdulillah cukup istirahat. Alhamdulillah bisa berobat. Alhamdulillah masih banyak nikmat. Alhamdulillah. Namun sebaliknya, ketika kita sehat, stamina fit, badan kuat, wajib bersyukur. Namun di samping itu perlu sabar, karena pasti banyak sekali kegiatan yang dilakukan, betul? Betul. Sabar dan syukur akan menjadi ladang pahala bagi orang beriman. Kemanapun ia berpijak, mau di Cilacap, mau di Garut, tempat tinggal Ilal, ia selalu mendapatkan pahala. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban lil mu'min la yaqdi Allahu qada'an illa kana khairan lahu, in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Kagumlah saya dengan perkara orang beriman. Tidaklah Allah menentukan suatu ketentuan bagi orang beriman kecuali membawa kebaikan juga baginya. Jika ia mendapat suatu kesenangan kemudian bersyukur, maka itu membawa kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa oleh suatu kesukaran, ia pun bersabar, maka itu pun menjadi kebaikan baginya. Dan yang demikian itu tidak ada kecuali pada orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, sabar. Sabar secara bahasa berasal dari fi'il atau kata kerja sobaro. Apa? Sobaro. Sobaro yang artinya mengekang atau menahan. Sabar secara istilah adalah bertahan dalam menjalani perintah Allah dan menahan diri dalam menjauhi larangan Allah. Maka sabar memiliki hubungan yang erat dengan iman dan juga takwa.
Sabar adalah anugerah khusus yang Allah berikan hanya kepada manusia. Sang Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullah, atau sering kita kenal dengan Imam Al-Ghazali, beliau berpendapat bahwa makhluk lain seperti hewan dan malaikat tidak memerlukan sifat sabar. Hewan diciptakan sepenuhnya tunduk untuk melakukan hawa nafsu, sedangkan malaikat diciptakan sepenuhnya tunduk untuk melakukan ketaatan dan juga kesucian. Sedangkan manusia harus ibadah, harus menjalankan berbagai macam ketaatan, tapi punya hawa nafsu. Ada penghalang, ada dorongan, ada lawanan, maka butuh sabar. Sabar dapat dibagi menjadi tiga. Berapa? Tiga. Berapa? Telu. Telu. Satu, sabar menjalani taat. Dua, sabar menjauhi maksiat. Dan tiga, sabar menghadapi ujian. Hadirin, babar. Satu, sabar menjalani taat. Dalam Quran Surat Al-Qasas, ayat 80, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yulaqqaha illas sabirun. Dan tidak akan didapatkan pahala yang besar itu kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Setiap hari bapak-bapak juga ibu-ibu sebagai seorang muslim itu wajib melaksanakan ibadah. Betul gak sih? Betul. Baik itu ibadah hablum minallah dan juga ibadah hablum minannas. Maka di dalam ibadah hendaklah dibarengi dengan sabar. Bu, ibu-ibu suka nonton sinetron? Benar suka, Bu? Jam berapa? Hampir tiap hari. Mungkin ketika sedang rame-ramenya nonton sinetron, sinetronnya itu sinetron yang sudah ditonton dengan istiqomah. Pokoknya gak kelewat-kelewat terus nonton itu sinetron. Tiba-tiba terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka butuh sabar untuk meninggalkan sinetron dan bergegas untuk sholat, itu perlu sabar. Kalau ibu-ibu ketika nonton sinetron tidak dibarengi dengan sabar, mau ibadah tidak dibarengi dengan sabar, pasti ibu-ibu gak bakal sholat. Malah terus nonton sinetron, betul? Betul. Atau mungkin sholat, cuman sholatnya itu dipercepat karena pengen nonton sinetron lagi. Yang tadinya sinyal sholatnya itu 3G, sekarang jadi 4G. Unyong. Bapak-bapak Ciawi Tali yang Masya Allah setiap hari selalu banting tulang peras keringat untuk menafkahi keluarga. Tapi di samping semua kesibukan kita, tetap harus menjalankan sholat lima waktu. Wajib menjalankan sholat lima waktu, membaca Al-Quran, mendidik putra putri, itu semua perlu sabar. Ibu-ibu pun tidak kalah sibuknya, betul gak Bu? Betul. Setiap hari kan ibu-ibu juga meladeni suami, merawat putra putri, apalagi kalau orang Jawa. Hilal mengenal orang Jawa itu semangat bekerja, tekun, giat, betul? Betul. Dan itu memang terbukti, ibu-ibu ada yang jadi ibu RT, rumah tangga, ibu PNS, pegawai negeri sawah. Hendaklah dibarengi dengan sabar. Lantai ngepel lagi, nyuci baju, nyetrika lagi, masak, ngurus anak, tet. Abis masak, tet. Abis makan, nyuci piring, nyuci gak abis.
Kerasa Bu? Kerasa. Kisah nyata? Kisah nyata. Perlu sa? Sebanyak dan seberat apapun pekerjaannya, kalau kita betul-betul ikhlas, apalagi disertai dengan sabar, maka akan membantu terhadap pekerjaan kita. Kita kerjakan, tak tahu tiba-tiba beres. Tiba-tiba beres, itulah sabar. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar membantu segala pekerjaan. Dengan terbiasa bersabar, maka sifat sabar itu akan mendarah daging, menjadi karakter. Kita menghadapi apapun pekerjaannya akan sabar. Lanjut. Dua, sabar menjauhi maksiat. Sabar apa? Menjauhi maksiat. Coba yang belakang ibu-ibu yang sedang kipas-kipas, itu geng kipas. Yang kedua, apa Bu? Sabar menjauhi maksiat. Dalam Quran Surat Al-An'am, ayat 32, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Dan kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendau gurau. Dunia adalah lapangan yang di dalamnya menawarkan segala keindahan di depan mata. Rasa indahnya, rasa nyamannya, rasa nikmatnya, rasa manisnya, rasa adem ayemnya. Semua kenikmatan yang ada di dunia hanyalah sementara. Dengan kelap-kelipnya dunia menawarkan empat tak. Harta. Tahta. Wanita. Kuota. 5F. Fashion. Food. Fun. Film. Pacaran. Sangat menggiurkan syahwat untuk melakukan pelanggaran. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita terlena dengan semua itu, kenikmatan yang sementara itu akan menghancurkan kita tapi tak terasa. Sebagaimana bom waktu. Kalau bom biasa dipijit atau dilempar langsung meledak. Tapi kalau bom waktu ada jaraknya dulu, jedanya dulu. Tit, 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 dar. Meledak, akhirnya kita dibuat menjadi orang yang rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Ditambah lagi syaitonir rajim, terus menggoda manusia. Terus menggoda manusia. Musuh terbaik setan itu adalah manusia. Musuh terbaik manusia adalah setan. Jadi bukan saudara kita, bukan yang beda pilihan, itu bukan musuh kita. Tapi musuh kita yang sebenarnya adalah setan. Hebatnya setan, jam 7 pagi datang menggoda manusia gagal, jam 7 lebih 5 menit itu udah datang lagi menggoda manusia. Jurus A dipakai menggoda manusia gagal, jurus B dikeluarin. Jurus B dikeluarin gagal, jurus C dipakai untuk menggoda manusia. Salah satu jurus yang ampuh, jurus ampuh setan untuk menggoda manusia yaitu sifat gurur. Apa? Gurur. Gurur? Ya. Apa itu gurur? Gurur, di dalam kitab Nasoih Fadiniyah, Walwasoyal Imaniyah, gurur artinya menyamarkan. Memerkan atas dirinya dan menunjukkan kepadanya hal-hal yang berlawanan dengan kenyataannya. Atau kalau secara singkatnya, gurur itu adalah tipu daya. Oh, macam itulah. Contohnya, ini contoh gurur ya, tipu daya setan. Ketika kita di suatu tempat melihat ada yang sedang pacaran, maka sadar tidak disadari
Terkadang di hati kita ada gurur tipu daya setan yang berwujud seperti tergiur. Tergiur juga kita seperti tertarik juga ingin pacaran. Apalagi yang pacarannya dibuat sangat gurur, sangat ditipu daya oleh setan. Kesana kesini terasa dia milikku, aku miliknya. Di jalan yang lurus, ini jalan apa namanya? Yang jalan raya itu lurus kan? Gandrung Mangu ya? Jalan Gandrung Mangu kan lurus, angin lagi kencang-kencangnya, lagi kosong, motor-motoran dua-duaan, terasa seperti Titanic. Tininit, tinininit, tininit. Tenet tak boleh diikuti. Macam tu tak boleh diikuti. Itulah gurur tipu daya setan. Menyamarkan pacaran menjadi sesuatu yang indah. Pacaran padahal termasuk perbuatan mendekati zina. Dan zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Memang butuh kesabaran tingkat tinggi untuk meninggalkan maksiat. Namun kita tidak bisa langsung menuju kesabaran tingkat tinggi. Kita bertahap melalui proses sedikit demi sedikit kita meninggalkan maksiat. Jika muncul dorongan syahwat untuk bermaksiat, segera bentengi dengan benteng yang kokoh. Namanya benteng kesabaran. Kontrol bentengnya jangan sampai ada yang retak. Jangan sampai ada yang roboh. Jangan sampai benteng kesabaran rapuh. Jangan sampai benteng kesabaran dilalui oleh keinginan bermaksiat. Sehingga kalau keinginan bermaksiat berhasil melalui benteng kesabaran yang ada di dalam hati, maksiat itu akan dilakukan. Adik-adik, generasi bangsa dan agama yang diharapkan oleh para orang tua, ditunggu-tunggu oleh para ulama, sangat dibutuhkan oleh bangsa, kita semua harus sadar. Alhamdulillah, di sini ada sekolah agama atau ada madrasah, ada pondok pesantren juga, ada lembaga-lembaga pendidikan Islami. Alhamdulillah itu sangat membantu kita semua. Karena untuk keadaan zaman now ini, pergaulannya sangat miris. Alhamdulillah Ilal masih melihat adik-adik yang pakai peci, mbak-mbak yang pakai kerudung di Ciawi Tali ini. Kita jangan sampai terbawakan oleh yang tidak benar. Aturan dilanggar, malas belajar, masuk kelas malah nyasar, uang boros keluar, kerjaan tak kelar-kelar, pada nasihat inkar, suka bikin onar, buat hati kesal berdebar-debar. Makanya wajar kalau ada orang yang ngatain dasar, ngajar, ngelempar, nyakar. Na'udzubillahi min dzalik. Tak boleh diikuti. Macam tu tak boleh diikuti. Adik-adik, adik-adik, dalam itu artinya iya ya? Adik-adik dalam. Adik-adik punya cita-cita kan? Punya, pengen sukses? Pengen. Kak Ilal juga sama pengen sukses. Mbak-mbak, emas-emas semuanya ingin sukses, mengharapkan kesuksesan. Ilal kasih bocoran, salah satu kunci kesuksesan yang betul-betul kami rasakan adalah sabar. Karena ketika kita memiliki suatu cita-cita, misalnya adik-adik ada yang jadi pengen ustadz, amin. Ketika menginginkan cita-cita, meraih cita-cita ustadz, itu pasti ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Maka untuk meninggalkan semua larangan dalam jalan apapun, kita perlu sabar. Artis aja sekarang banyak sekali yang hijrah. Mungkin bapak lihat ya di Instagram, apalagi kalau yang on Instagram, yang suka main Instagram, itu banyak sekarang artis-artis yang hijrah. Mungkin ibu-ibu juga pernah ya bu, lihat di televisi artis yang hijrah.
Sekarang pemuda-pemudi banyak yang membuat komunitas hijrah. Ada teman hijrah, pemuda hijrah, berani berhijrah, sif, dan komunitas hijrah yang lainnya. Mereka mulai sabar, meninggalkan maksiat, menjalani taat. Padahal kehidupan sebelumnya begitu gelap. Kehidupan sebelumnya tidak begitu baik. Namun mereka pun yang begitu gelapnya bisa hijrah, masa kita tidak? Betul? Betul. Perlahan demi perlahan, kita tinggalkan maksiat yang biasa dilakukan. Mungkin kalau bagi adik-adik, maksiat yang biasa dilakukan, atau bagi mbak-mbak, mas-mas, ada beberapa maksiat yang biasa dilakukan, yang bisa menghambat semangat belajar kita, yang bisa menghalangi kesuksesan kita. Memang pahit rasanya untuk meninggalkan maksiat, apalagi maksiat yang kecanduan. Tapi walaupun pahit rasanya, manis hasilnya. Sebisa mungkin, harus bisa. Insya Allah, pasti bisa meninggalkan maksiat yang biasa dilakukan. Ingat, surga hanya disediakan bagi orang-orang yang menjauhi larangan Allah. Setuju? Lepaskanlah maksiatmu, bersabarlah, biar kamu menang bila berat. Melupakan itu, pelan-pelan saja. Yeah. Pelan-pelan saja. Alon-alon pelan. Hey. Lanjut. Lanjut. Udah pada haus, bro? Boleh minum dulu? Sudah minumnya? Sudah? Alhamdulillah. Sekarang sabar yang ketiga. Sabar menghadapi ujian. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampai kalah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa maksud dari ayat tadi bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, yaitu hilangnya sebagian harta, entah itu dicuri, entah gara-gara memang hilang, entah rusak, entah sudah habis masanya, atau apapun bentuknya, hilangnya sebagian harta yang mempengaruhi hidup kita.
wal anfus serta jiwa. Misalnya meninggalnya para kerabat, sahabat, keluarga, apalagi kalau yang meninggal orang tua dan guru, kita merasakan sedih yang mendalam, pilu yang berkepanjangan. Watamarot dan buah-buahan, artinya kebun dan sawah tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Entah gara-gara hama, entah gara-gara cuaca, entah apapun bentuknya, ujian-ujian yang semisal tadi itu ujian dari Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Ketetapan Allah yang senantiasa berlaku. Pasti. Pasti, pasti, pasti. Semuanya akan mengalami ujian. Orang yang bersabar akan selamat dari segala ujian itu. Meraih kemenangan, mendapatkan hikmah. Di samping itu kita yang masih hidup, yang masih bernapas, masih merasa bernapas, masih akan diuji dengan masalah sehari-hari. Masalah apa? Sehari-hari. Masalah di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di sini aja ada masalah. Buktinya ibu-ibu kipas-kipas itu salah satu masalah. Masalah gerah. Gerah, panas, berbagai macam masalah selalu kita rasakan. Maka perlu sabar. Menghadapi apa adanya dengan segalanya. Sabar menghadapi ujian itu bukan berarti hanya diam. Ibu-ibu pas mau ketabrak, ah saya mah sabar. Itu salah. Justru ketika kita mau ketabrak, kita harus menghindar. Nanti kalau sudah ketabrak, kita baru sabar. Kalau sakit, kita baru sabar. Itu juga sebaiknya ikhtiar, berobat. Sabar bukan berarti hanya diam, tapi kita bergerak dinamis. Bergerak mencari solusi, mencari jalan keluar, sambil terus ikhtiar, tawakal, berdoa kepada Allah. Kalau menghadapi masalah, tidak dibarengi dengan sabar itu pasti puyeng. Terasa kan sama ibu-ibu? Pasti puyeng. Jangankan ibu-ibu, orang-orang yang besar aja, orang-orang yang punya nama, punya jabatan tinggi, terkenal, banyak yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena ada masalah, namun tidak sanggup dalam menghadapinya. Dia tidak sabar dalam menjalani masalah itu untuk mengakhiri masalah itu. Akhirnya diakhiri dengan bunuh diri. Dzalik. Di dalam kitab Idah As-Sabirin wa Dzakhirah As-Syakirin disebutkan bahwa Allah menjadikan sifat sabar sebagai kuda hantam yang tidak akan tergumpal, sebagai pedang tajam yang tidak akan tumpul, sebagai pasukan yang tidak akan kalah, sebagai benteng yang kokoh tidak akan retak dan roboh. Satu masalah membentur hidup, menguji keimanan. Iniku ting, dut, dut, ting, iman di dalam ting, hati, dut, dut, ting, dengan ting, dut, dut, ting, ting. Besar masalah yang sedang ku hadapi, namun ku yakin Allah kan menyertai. Terus ku coba memecahkan masalah. Alhamdulillah, kini tinggal kenangan, oh masalah. Alhamdulillah. Lanjut. Lagi. Sebelum kita lanjut, coba kita ingat-ingat dulu ya. Tadi poin sabar ada berapa? Ada iya, ada telu. Yang pertama tuh apa bahasa Jawanya? Siji. Siji. Siji.
Ayo. Jadi apa ya masalahnya? Siji. Sabar menjalani loro. Sabar menjauhi maksiat. Coba yang sebelah kiri, tiga, telu, baru tadi bu. Sabar menghadapi ujian. Itu tadi sabar. Syukur, 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 syukur. Syukur secara bahasa berasal dari fi'il atau kata kerja syakaro. Apa bu? Yang belakang coba syakaro. Syakaro yang artinya membuka. Profesor Dr. Muhammad Uri Shihab, beliau berpendapat bahwa hakikat dari bersyukur adalah menampakkan nikmat. Apa bu? Menampakkan nikmat. Contohnya ketika adik-adik main sepeda. Lagi main sepeda, tiba-tiba jatuh, kaki kiri keseleo. Alhamdulillah kaki kanan gak keseleo. Ditampakkan yang sehatnya, ditutupi yang sakitnya. Ketika berjalan, tiba-tiba ada batu, mamba jatuh, kaki kiri keseleo, kaki kanan gak keseleo. Alhamdulillah kaki kanan gak keseleo. Ditampakkan yang senangnya, ditutupi yang susahnya. Ditampakkan untuk menggunakan ibadah. Karena syukur itu perlu pengakuan dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan juga pengamalan dengan anggota tubuh. Bu, ibu-ibu suka bersyukur? Suka bu? Insya Allah. Bagaimana caranya? Kata ibu-ibu kan suka bersyukur, bagaimana caranya bu? Ya betul, dengan cara apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu salah satu cara bersyukur. Tapi ternyata ada cara bersyukur yang lain. Menurut Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, bahwa bersyukur itu bisa kita ungkapkan dengan tiga cara. Berapa? Tiga. Telu maning ya, tiga lagi yang ini sama. Tadi sabar ada berapa poin? Tiga. Syukur juga ada? Tiga. Satu, memperbanyak puji syukur kepada Allah dengan lisan. Dua, menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Dan tiga, mengagungkan nikmat Allah. Satu, memperbanyak puji syukur kepada Allah dengan lisan. Anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yardha 'anil 'abdi ya'kulul aklata fa yahmaduhu 'alayha wa yashrabu syarbata fa yahmaduhu 'alayha. Rawahu Muslim. Sungguh Allah ridha seorang hamba yang apabila memakan sesuap makanan dan ia memujinya atas karunia itu, dan apabila meminum seteguk minuman ia memujinya atas karunia itu. Hadis riwayat Muslim. Setelah kita melakukan segala macam aktivitas, segala pekerjaan, hendaklah diakhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Menghirup udara. Alhamdulillah. Membersihkan alang-alang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diberi Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panen alpukat. Alhamdulillah. 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 Dan disunahkan apabila kita mendapatkan nikmat besar untuk melakukan sujud syukur. Apa deh? Sujud syukur. Coba gimana doanya? Ya, sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu
وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. Kalau tidak hafal yang itu, ada yang lebih khususnya lagi. Ada yang lebih khususnya lagi. Coba ikutin kita sama-sama. Allahumma ktubli biha. Allahumma ktubli biha. Indaka ajran. Indaka ajran. Waj'alha li biha. Waj'alha li biha. Indaka dhakhran. Indaka dhakhran. وضع عني بها وزرا بها وزرا وأقبلها مني وأقبلها مني كما قبلتها كما قبلتها من عبدك داود من عبدك داود عليه السلام عليه السلام. Dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat yang sangat besar, nikmat yang tak terduga-duga. Misalnya, kita sudah sakit lama, berobat kesana kesini, uang sudah dikeluarkan sangat banyak. Tiba-tiba besoknya sembuh. Kita langsung sembuh, langsung kuat, maka ketika itu sujud syukur. Itulah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri dengan sujud syukur. Maning, syukur yang kedua adalah menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Di dalam mahfudzat dikatakan likulli maqamin maqalun, likulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada pembicaraannya dan setiap pembicaraan ada tempatnya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini ada tempatnya masing-masing. Coba, ini apa? Peci. Peci atau kopiah? Kopiah. Atau songkok. Ini tempatnya di mana? Kepala. Di kepala. Apakah pantas jika peci disimpan di kaki? Tidak. Sepatu tempatnya di mana? Di kaki. Apakah pantas jika sepatu disimpan di gigi? Tidak. Tidak pantas segala sesuatu ada tempatnya masing-masing, betul? Betul. Sesuatu yang tidak ditempatkan pada tempatnya, maka akan berujung satu. Ketidakpantasan. Dua. Kerusakan tempat atau yang menempati. Dan tiga. Bahaya. Contohnya. Mata. Bahasa Jawanya apa? Pripat. Pripat. Meripat. Oh, meripat. Meripat. Kalau meripat iki tidak digunakan pada tempat E. Tempat E. Tempat N. Tempat T. Oh. Kalau meripat iki tidak digunakan pada tempat N, tempat T. Maka mata ini meripat akan mengalami kerusakan. Adik-adik dalam. Ada yang tahu enggak kenapa Allah menciptakan mata? Ayo. Untuk melihat. Untuk melihat itu sudah pasti untuk melihat. Namun hikmah Allah menciptakan mata kenapa? Ada yang tahu? Yang tahu ya Al-Falbek. Yeay. Ada yang tahu? Allah menciptakan mata supaya manusia bisa beribadah. Apa? Supaya manusia bisa beribadah. Karena Allah mewajibkan manusia untuk ibadah. Sedangkan ibadah itu ada ibadah yang perlu melihat. Seperti membaca Al-Quran, tawaf di sekitar Ka'bah, sholat, itu diantara ibadah yang perlu melihat. Maka Allah ciptakan mata supaya manusia bisa beribadah. Dengan digunakan untuk ibadah, insya Allah mata kita sehat. Tapi kalau mata hanya digunakan main game terus, Hago, ML,
dan segala macam. Atau chattingan tapi sambil tiduran dan memakan waktu yang lama, terus chattingan itu sangat tidak sehat. Atau matanya tidur terus, kurang beraktivitas. Nehi-nehi mata merem, hopi paring, aca-aca, sukar bangun, tidur bae. Meripat yang seperti itu nanti akan mengalami penyakit. Na'udzubillahi min dzalik. Bersyukur dengan cara yang pertama tadi, memperbanyak puji syukur kepada Allah dengan lisan, itu mungkin insya Allah sudah dilaksanakan. Betul? Betul. Ketika mendapat iman, alhamdulillah. Melihat yang senang, alhamdulillah. Namun syukur dengan cara yang kedua ini, menempatkan nikmat Allah pada tempatnya, ini yang perlu perjuangan. Karena tidak disadari ketika kita sehat, ketika adik-adik misalkan badannya ada yang kuat, tiba-tiba iseng mukul temannya atau ngejailin temannya, betul? Berarti itu belum menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Maka bersyukur dengan cara yang kedua ini yang perlu perjuangan, perlu disiplin sesuai dengan etika dan juga estetika. Yang ketiga yaitu mengagungkan nikmat Allah. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 34 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, Allah terus melimpahkan nikmat yang tiada tara, tiada bandingannya, dan tiada hentinya. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah, Allah memberikan nikmat yang kecil. Allah memberikan nikmat yang kecil, yang sepele, yang kurang berfungsi. Kalau ada orang yang seperti itu, perlu diingatkan. Siapa yang memberi nikmat? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha agung. Bu, Mbok, di sini ada tahu, ada, ya. Ada tempe, ada. Itu salah satu makanan yang akrab dengan ibu-ibu. Mungkin ketika kita sibuk itu ini, yang simple diolahnya itu tahu tempe, Bu. Telur, tahu, tempe itu mudah. Kalau telur kan tinggal buka, ceplok, goreng-goreng-goreng itu jadi, tinggal ditiriskan. Kalau tahu biasanya nanti digoreng, kemudian nanti dikasih garam. Tapi kalau tempe dipotong-potong dulu, kemudian direndam di air garam. Nah, sebentar, kemudian baru digoreng, nanti ditiriskan. Mudah sekali untuk menggoreng tahu, tempe, telur. Tapi jangan dikira, makanan-makanan yang dikelola, yang diolah dengan mudah itu, dan makanannya murah, itu bukan nikmat. Itu adalah nikmat dari Allah. Itu nikmat yang berharga. Dari makan sama tahu dan tempe, berapa banyak nikmat Allah yang sedang kita rasakan. Alhamdulillah masih ada nasi. Alhamdulillah masih ada tahu tempe. Alhamdulillah masih ada tempat makan. Alhamdulillah masih ada tempat makanan. Alhamdulillah masih bisa menggerakkan tangan. Dan alhamdulillah atas nikmat Allah yang lain-lain. Alhamdulillah. Kalau kita bandingkan dengan saudara kita yang mungkin sekarang lagi tertimpa musibah, rumahnya hancur, rumahnya hilang, kemudian harta bendanya semuanya lenyap, di pikiran mereka boro-boro memikirkan, hari ini saya makan dengan apa ya? Namun di pikiran mereka, hari ini saya bisa makan atau tidak ya? Bahkan yang lebih parah, saudara-saudari kita di Palestina, apalagi Suriah, Suriah lebih parah. Kalau Palestina dihancurkan oleh orang-orang Yahudi, tapi kalau Suriah dihancurkan oleh Yahudi, dihancurkan oleh ISIS, dihancurkan oleh Syiah, sangat parah. Kita kadang
terbalik, Bu. Adik-adik di Indonesia belajar kurang semangat. Tapi mereka yang di Palestina, yang di Suriah luar biasa. Belajar di masjid, apalagi menghafal Al-Quran. Gaza itu salah satu pencetak para hufadz Quran, para hafidz Quran, paling banyak dari Gaza. Walaupun kotanya sedang diancam. Di masjid, kalau lagi ada bom, bomnya sebelah sana, mereka masih diam. Masih diam membaca Al-Quran. Tapi kalau bomnya sudah menengkat, baru lari. Kalau di Indonesia, jangankan ada bom. Suara motor ngelewat aja langsung. Lihat sana sini, sangat mudah sekali terganggu. Anak-anak kecil mereka yang Masya Allah belajar terus belajar padahal lagi diancam bom. Lagi baca Al-Quran di masjid, tiba-tiba ada bom. Bomnya itu di dekat masjid sehingga kaca pecah. Di sini tuh banyak beling-beling, banyak kaca-kaca pecahan yang kesini ke muka. Tapi mereka tetap semangat menghafal Al-Quran. Luar biasa, semangat terus belajar. Sedangkan kita yang di Indonesia masih kurang bisa bersyukur. Maka mumpung kita masih hidup, mumpung Indonesia ini tenang, mumpung Indonesia sekarang damai dan semoga selalu damai, amin. Kita bersyukur atas nikmat Allah. Agungkan nikmat Allah. Nikmat Allah yang kita ini terus agungkan, kita gunakan untuk amal ibadah. Dengan kita pandai bersyukur, nikmat yang menyedihkan pun akan menjadi nikmat yang menyenangkan. Nikmat yang kecil pun akan menjadi nikmat yang besar. Mendengar istri cerewet di rumah. Alhamdulillah masih punya istri. Mendengar suami berisik mendengkur. Alhamdulillah masih punya suami. Mendengar ayah dan ibu selalu menegur. Alhamdulillah masih punya orang tua. Capek mendidik mengajarkan anak. Alhamdulillah masih punya anak. Merasa letih dengan pekerjaan. Alhamdulillah masih bisa kerja. Merasa pusing dengan tugas. Alhamdulillah masih dipercaya. Merasakan sakit gigi. Alhamdulillah masih punya gigi. Alhamdulillah. Semoga setelah pengajian ini kita bisa menjadi sobir dan syakir. Amin. Orang yang sangat bersabar dan sangat bersyukur. Bahkan menjadi sobar yang syakur. Orang yang sabar dan syukur telah mendarah daging dalam kehidupannya. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita sabar dan syukur. Kemudian Ilal minta doanya untuk saudara-saudari kita yang tadi Ilal sebutkan, Palestina, Suriah, Yaman, Uyghur, Rohingya, Afghanistan, fi kulli makan. Kemudian juga untuk negara kita, negara Indonesia yang sekarang masih panas-panas karena hasilnya belum kelar, kita masih ada dalam masa-masa menunggu hasil ya. Masih panas-panas banyak itu ini, kita juga doakan negeri kita ini. Dan untuk saudara-saudari kita yang sakit, juga untuk kita semua yang pasti kita memerlukan hajat kepada Allah, ada kebutuhan kepada Allah, kita doakan semua ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم آمين. Nanti insyaallah Ila juga minta doanya di bulan Oktober. Bulan apa? Bulan Oktober, tanggal 5 Oktober itu milad Ilal. Insya Allah karena kebetulan itu bulan miladnya Ilal, ulang tahunnya Ilal, pas tanggal 16-nya ada umroh bareng sama Ilal. Sama Ilal, sama Ustaz Al-Habsyi. Tahu Ustaz Al-Habsyi? Benar. Ya, dari mana taunya?
ITB. Sama beliau insya Allah, adik-adik pengen umroh. Insya Allah. Maka harus semangat ya belajarnya. Kak Ilal juga sama. Ketika masih nyantri, ketika masih SMP, tapi sudah bisa umroh. Dan alhamdulillah gratis. Makanya semangat belajarnya. Nanti Allah yang kasih rezeki. Kita semangat, semangat. Kalau ada yang mau umrohnya, masih ada jarak beberapa bulan, Bu. Masih ada kesempatan untuk menabung. Pintu rezeki terbuka lebar. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Nanti kalau ada yang mau, tinggal silaturahim saja ke Instagram kita. Instagramnya @ilalaksi. Instagramnya @ilalaksi. Atau kalau ada yang keperluan pentingnya, silakan DM ke @fanbase.ilal_real. @fanbase.ilal_real. Fanbase Ilal Real. Atau mungkin adik-adik ya pengen melihat kegiatan dakwah Kak Ilal, kegiatan berangkat ke sana ke sini, silakan buka YouTube Ilal Channel. YouTube-nya apa? Ilal Channel. CHANNEL. Channel, bukan channel ya. Ilal Channel. Silakan subscribe, like, and share. Jazakumullahu khairul jaza. Fatahallahu alayna futuhal arifin. Wallahu a'lam ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Dan semoga bisa berjumpa kembali. Wa akhiran. Unzur ma qala. Wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.